Anies ini kan selain dibawa oleh partai-partai, selain dibawa oleh Nasdem dari Aceh sampai Jayapura, selama bulan puasa kemarin juga beliau melakukan tirakat keliling. Hari ini beliau berada di Pangandaran, memang ada program beliau, janji berkomunikasi dengan rakyat di sana, dan seperti biasa beliau menyinggahi tokoh-tokoh yang dianggap sentral. Dan kalau beliau bertemu dengan Bu Susi, itu ada beberapa latar belakangnya. Pertama, mereka sama-sama menteri di kabinet Jokowi jilid 1. Ya. Yang kedua, mereka sama-sama pro perubahan. Ini dua orang yang punya idealisme yang sangat tinggi untuk memajukan bangsanya dalam semangat perubahan.